Selamat malam, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotinsulu. Polres Ngawi melaksanakan program Alarm Stelling. Program ini bertujuan untuk menjaga kewaspadaan bagi seluruh personel Polres Ngawi. Polres Ngawi melaksanakan program Alarm Stelling. Tujuannya adalah untuk menjaga kewaspadaan bagi seluruh personel Polres Ngawi. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada kejahatan cepat untuk ditanggulangi. Jadi rekan-rekan, ini adalah perintah dari pimpinan dari Bapak Kapolres untuk melaksanakan kegiatan Alarm Stelling atau PLD. Tujuannya adalah kita ini diharapkan untuk selalu waspada, siap siaga, karena ke depan tuntutan kejahatan makin tinggi. Kita mendekati pemilu, tahun politik. Kita harapkan di sini mudah-mudahan selalu aman dan kita ditekankan untuk selalu waspada dan siaga. Diharapkan dengan program Alarm Stelling ini, personil Polres Ngawi selalu waspada dan sigap untuk mengantisipasi gangguan Kaptipmas. Diharapkan dengan adanya program Alarm Stelling ini, masyarakat juga terlayani dengan baik dan cepat, sehingga berbagai kebutuhan masyarakat akan keamanan dan ketertiban akan berjalan dengan kondusif. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Presisi.